buat semua pengendali air dimanapun kalian berada, mohon maaf agak ada keterlambatan aku upload video karena lagi prepare ruangan baru ya buat bikin konten sama tempat ngerokok dan ngopi. Ini masih berantakan, belum kelar, baru 40%. Nah, kita bukan ngebahas tank yang ini, kita masih ngebahas tank Dutch yang kemarin yang udah kita tanam karpetan barunya. Sejauh ini karpetannya aman-aman aja, blossom mulai running, monte juga udah mulai tumbuh ke atas. Seperti yang aku bilang kemarin, kalau ditancap padat pasti dia tumbuhnya ke atas dulu. Tapi ini kita bakalan trimming, sama aku mau ngasih info bahwa tank ini kurang lebih 8 hari ya, itu nggak ada aku suplai pupuk lagi karena pupuk Evolution series dari One Resetnya kehabisan. Jadi terus juga kemarin CO2-nya habis juga, jadi sempat pakai ZRDR kurang lebih 3 harian. Jadi durasi lampu sementara aku kurangin jadi 5 jam aja per hari, kurang lebih 4 harian kemarin. Terus juga di sini ada diskus yang ukurannya 1,5 sampai 2 in, aku masukin kurang lebih 13 ekor. Tanamannya juga udah pada gondrong nih, udah pada ke permukaan semua, cuman gara-gara pupuk cair nggak aku suplai lagi, warna jadi kurang menor, sama karena durasi kan jadi 5 jam. Di pucuk daun Ludwigia parkubanya juga kelihatan hijau karena menyesuaikan ya. Sama ini green spot alga ya, di kaca udah kelihatan banget tuh, burem. Kita langsung ke maintenance ini tank. Nah, GSA atau green spot alga sendiri normal tumbuh di kaca akuarium kalian. Temponya sih minimal biasanya seminggu sekali, itu harus kalian bersihkan manual. Nah, kalau misalnya kekurangan fosforus, itu biasanya green spot alga menyebar sampai ke daun-daun si tanaman tersebut. Jadi jangan lupa seimbangkan nutrisi kalian. Nah, alasan kenapa aku nggak menggunakan pupuk lain ketika kehabisan pupuk dari One Reset, karena aku nggak mau menyesuaikan lagi. Di setiap pupuk yang diproduksi oleh masing-masing pabrikan pasti isinya juga berbeda-beda. Jadi lebih baik aku puasakan, durasi jamnya aku kurangin juga. Kita kembali ke topik utama, membahas tentang tanaman karpet yang udah kita tanam kemarin. Seperti yang aku jelaskan di video yang sebelumnya, Monte Carlo kalau kita tanam padat, pasti tumbuhnya itu bakalan ke atas dulu karena tunas barunya pasti bertabrakan. Jadi usahakan di seminggu sampai dua minggu awal tanam itu di trimming ya, trimming pendek aja. Jadi ketika tunas barunya tumbuh, dia pasti bakalan langsung karpet. Nah, untuk glossostigma sendiri, kalau aku pribadi, semua daun yang bisa aku potong karena nanti secara nggak langsung bakalan merangsang pertumbuhan tunas yang baru. Tapi kalau glosso sendiri sih jarang ya aku ngeliat dia tumbuh ke atas, kecuali memang nggak ada space dia untuk merambat, jadi bakalan ada aja yang tumbuh ke atas. Terus kalau masih ada sisa trimmingan yang bisa ditancap, tancap aja lagi biar lebih cepat dia ngarpet. Itu sih yang sering aku lakuin di tank-tank yang sebelumnya, kayak yang di Wagumi seperti yang di awal kalian lihat. Nah, untuk stem plan, biasanya aku tempo trimming tancap atau reboisasi ya bahasa aku bilangnya, itu ketika memasuki 6-7 kali trimming aku pasti ku cabut semua terus ku tancap ulang, karena batang bagian bawah itu pasti sudah nggak bagus lagi buat regenerasi, yang jelas bakalan botak. Nah, kayak di beberapa jenis kayak yang Ludwigia palustris cuba, Ludwigia twister tornado, sama Rotala
Ramosior ini bakalan aku trimming tancap karena bagian bawahnya sudah mulai gundul, sudah memasuki fase 6 kali trimming, jadi memang wajib harus kita lakukan penanaman ulang. Sedikit tips buat kalian, jangan pernah nyalakan lampu kalian kalau CO2 kalian itu belum mencukupi di dalam tank ataupun belum terlarut, kecuali dari awal setup kalian memang sudah memutuskan nggak menginjeksikan CO2 tersebut. Karena faktor utama munculnya alga, terutama BBA itu selain amonia, adalah CO2 yang nggak stabil. Jadi sepengalaman aku dari tank Brazilian yang kemarin, karena waktu itu kan masih belum menggunakan tabung, masih menggunakan CO2 cisot, citron soda dari ZRDR yang tutup botol besi itu. Jadi waktu pas CO2-nya nggak stabil, alganya muncul di mana-mana. Nah, satu lagi yang kutekankan buat kalian, ketika kalian melakukan trimming tancap, usahakan sipon sebersih mungkin semampu kalian, biar mengurangi kotoran-kotoran yang terendap di bawah sesudah kita mencabut tanaman tadi. Barusan kita selesai perawatan tank ini, trimming beberapa jenis tanaman yang udah pada amburadul bentuknya. Sekarang kurang lebih 20 menit sesudah ganti air, ikan udah pada dikasih makan lagi. Terus aku juga mau ngasih lihat perkembangan Glossostigma sama Monte Carlo. Tadi sesudah di trimming posisi sih sehat semua, nggak ada alga sama sekali. Monte juga sama, bagian yang tumbuh ke atas sudah aku trimming tancap kayak di video yang kalian lihat tadi. Nah, di sini glossonya udah pada merambat ya, tinggal nunggu dia rapat lagi. Nah, terus jangan lupa ketika umur seminggu sampai 2 minggu, si glossonya itu kalau bisa daun-daun yang mungkin bisa kalian jangka untuk di trimming, kalian trimming aja. Karena ketika daun tuanya kalian trimming, si glossonya sendiri bakalan merangsang pertumbuhan tunas baru. Nanti biar lebih cepat tumbuh tunas baru dari setiap ruas daun, apalagi di pucuk barunya ya, dia bakalan memanjang terus, bakalan mengarpet kayak gini. Tuh udah pada mulai merambat. Maintenance-nya tadi kurang lebih 3 jam lah ya, karena banyak banget yang dipotong, terus ada juga yang di replanting. Mirophyllum tuberculatum greennya aku bentuk lagi, cuma posisinya sekarang sudah hampir mendekati pemerkaan, gak aku potong pendek lagi. Rotala HRA juga aku peteng. Nah, Ludwigia Esferet mininya belum aku potong karena rencana nanti dia bakalan aku cabut dulu semua. Mau aku geser agak ke depan sedikit lagi, area kaulen kayaknya ngalah. Sebelum tank ini dirombak, kita bikin dia secantik mungkin. Rotala Ceylon juga aku trimming. Nah, terus Ludwigia Palustris Cubanya juga aku trimming tancap ya. Jadi aku potong sepanjang mungkin, aku tancap lagi menyesuaikan bentuknya. Karena Aponogeton Madagascariensisnya juga udah ketutupan, jadi nggak kelihatan kemarin. Sedangkan Nasianya juga hampir ketutupan sama si Palustris Cuba. Sama Ludwigia Twister Tornadonya juga aku trimming tancap. SP Green juga aku trimming doang, nggak aku tancap lagi karena sudah padat. Nah, yang ini aku replanting. Rotala Pro Ramosir Florida apa Rotala Sunset kalau nggak salah, itu aku cabut dulu semua, akar bawah aku buang. Nah, ini akar bagian bawah. Terus bagian atasnya aku tancap lagi, menyesuaikan aja bentuknya. Untuk glandulosa dari awal tanam sampai sekarang itu nggak ada aku trimming sama sekali. Ukurannya segitu-gitu aja, nggak tinggi-tinggi, nggak tahu kenapa. Nah, terus aku mau ngasih sedikit info buat kalian yang biasanya
kehabisan CO2. Kayak aku kemarin itu kehabisan CO2 karena di sini ngisinya itu nggak bisa ditunggu. Jadi akhirnya kepaksa aku pakein cadangan, ya pakai yang citron soda dari ZRDR yang tutup botol besi itu. Terus karena aku takut CO2-nya nggak stabil, akhirnya durasi lampu aku turunkan jadi 5 jam per hari. Minusnya ya warna memudar, nggak semerah yang sebelumnya. Cuma nggak apa-apa, masih bisa kita doping lagi nanti ketika CO2 sudah kalian ganti pakai tabung lagi, lampu bisa kalian naikkan lagi durasinya. Sama kemarin itu pupuk cair dari One Reset itu aku kehabisan yang Evolution Series. Jadi ini lagi nungguin paketannya datang dari One Reset, mungkin sehari sampai dua hari lagi datang, baru aku doping pupuk cair lagi. Selebihnya jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next update. Kita lanjut ke sesi menjawab pertanyaan kalian yang ada di komentar. Pertanyaan pertama dari Reza Fahmi. Bikin video tentang perling bang, ada yang bilang perling adalah tanda keberhasilan fotosintesis tanaman kita. Berarti ketika semua tanaman kita perling, apakah itu juga sebagai tanda CO2 terlarut di tank kita udah mencukupi bang? Sekalipun pakai CO2 DIY, thanks bang. Nah, banyak banget yang salah kaprah dengan fotosintesis tanaman tersebut. Banyak yang mengira bahwa tanaman berhasil fotosintesis karena CO2-nya terlarut maksimal. Jadi fotosintesis tersebut terjadi karena kadar oksigen di dalam tank kita itu sudah jenuh ya. Jadi oksigennya nggak bisa terlarut yang terjadi, makanya keluar gelembung-gelembung yang lepas langsung ke permukaan air. Kalau aku pribadi, cara melihat CO2-nya terlarut apa enggak, ya simpelnya pakai CO2 indikator ya. Itu hal yang paling simpel. Selebihnya tinggal kalian lihat dari pertumbuhan tanamannya tersebut. Pertanyaan yang kedua dari Fajar Wahyudi. Bedanya Monte Carlo dan baby tears apanya kah? Kayaknya sama, aku nanam di darat enggak ada bedanya. Yang di tank kenapa enggak mau ngarpet malah naik terus tumbuhnya HDE. Nah, siapa tahu yang om tanam itu bukan Monte Carlo, tapi saudara kembarnya ya, si Umbrosum, Micranthemum Umbrosum. Dia tumbuhnya nggak bisa ngarpet, tumbuhnya pasti tumbuh ke atas. Tapi seperti yang aku bilang, kalau memang itu Monte Carlo, ketika awal tanam dia tumbuh ke atas itu wajar, coba aja di trimming dulu. Tapi kalau misalnya tunas baru masih tumbuh ke atas, fix itu Umbrosum. Nah, kalau membedakan Monte Carlo dan baby tears sih gampang, daun daratnya itu berbeda kok. Kalau Monte itu bulat, kalau baby tears itu agak melonjong. Pertanyaan yang terakhir dari Lazeta Ruby. Punya saya daun-daun tanamannya ditutupi alga sampai tebel jadi warna coklat. Solusi gimana bang biar alga hilang, muncul terus? Nah, sebenarnya udah aku bahas di video-video yang sebelumnya masalah alga ini ya. Salah satunya diatom. Nah, diatom sendiri muncul karena kadar amoniak yang masih belum stabil, ditambah kandungan silikat dari substrat ataupun hardscape ya. Jadi caranya ya tinggal seimbangan nutrisi, perbaiki media biologis kalian. Poin utama dalam membasmi si alga coklat ataupun diatom itu adalah kelola amoniak yang baik. Jadi pastikan rutin ganti air dan perbaiki media biologis kalian. Selebihnya jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu, biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next video.